apa ya? Jangan-jangan bahan berbahaya, Kung. Gak ngerti juga. Paling gak kita bisa numpang. Lu nelpon, Rip. Gimana caranya? HP gua kan ketinggalan di angkot. Kita berhasil melacak lokasi mereka, Nenek. Bagus. Nenek sudah lapar sekali. Tenang, saya sudah siapkan satu hidangan buat Nenek. Sabar ya. Akhirnya bisa berhenti si bensin dan wiping bensinnya. Halo, siapa nih? Saya percaya 11. Ini perintah dari Kurang. Namanya kan dua penumpang tak diundang di bakat kamu. Sama mereka kepanggalan hidup-hidup. Siap laksanakan. Ingat, mereka suka kabur. Kalau sampai mereka kabur lagi, kamu yang tak jadikan puput. Semoga ini bisa mengganjal perut nenek yang lapar. Hehehehe. Hei, siapa kalian yang berani naik tanpa izin? Emang ini untuk nyetok luka deh?
Biasanya dimakan zombie. Ini kan kamu dulu yang gue jemput dulu waktu itu, Rip. Kenapa gue kesini lagi? Mana sih ini? Selamat pagi Pak RT, saya nyasar. Panjang ini ceritanya. Maaf ya nak, saya nggak bisa nerima tamu.
Arif gak mungkin di sini. Aduh, kok mayat hidup itu lagi? Mana ada kerangka hidup segala? Jangan khawatir, bro. Gua habisin mereka. Lu sembunyi aja di situ. Pak, kita harus mengumpulkan warga dan segera mengevakuasi mereka. Karena kondisi kampung ini sudah sangat berbahaya. Semua warga diharap berkumpul. Diharap mengikuti arahan Mas Agung untuk evakuasi menggunakan truk tronton yang diparkir di dekat sumur sana. Thank you.
Lihat nih, Orzilan sudah siap tempur. Kita bisa kontrol Orzilan lewat sini. Hebat sekali putu lanangku ini. Nanti tak sanggup dia lihat. Sini, biar nenek yang kendalikan. Nenek mau tangkap dua bocah ganteng itu. Sudah lama ini nenek gak makan berondong jagung. Ayo semuanya naik cepat-cepat.